Ini ada apa ini? Kok ada bapak di sini? Loh iya. Kita juga mau nanya, kok ada bapak di sini? Enggak ada yang mencurigakan. Enggak. Pak, setelah saya pikir-pikir, saya sebagai petugas kepolisian tidak ingin arogan. Aku bete. Oh. Nggak boleh ikut nemenin Wendy tugas. Oh. Ya. Boleh gue staples nggak? Nama kamu siapa? Nama saya kalau di Indonesia Suyono. Oh, kalau di Inggris? So you know. Menarik. Kalau di Korea? Suyon Oh. Satu, nomor satu, dua, dua, nomor tiga, lima. Iya. Kita akan selalu bersama. Di malam sesunyi ini, aku sendiri. Gua kasih pingsan gelantungan nih. Wendy, monitor posisi di mana, Wen? Siap, Komandan. Saya siap menerima tugas dari Komandan apapun itu. Baik, Wen. Ini ada laporan bahwa ada benda berbahaya di rumah warga. Siap. Ada benda berbahaya di rumah warga. Mana? Di rumah warga. Ini ada rumah nih. Ya, ya. Rumah ini punya warga. Oke. Okay. Nah, itu ada benda berbahaya di situ. Oke. Okay. Terus? Iya, ada benda berbahaya di rumah warga. Siap, warganya berarti dipastikan berbahaya? Bukan warganya berbahaya, bendanya berbahaya ada di rumah warga. Warga memiliki benda yang berbahaya? Bukan, jadi... Ini ada warga punya rumah nih. Nah, di rumahnya tuh ada benda berbahaya. Oke, siap. Wen? Ya? Nanti kalau saya banting HP saya rugi nih. Tolong jangan bikin saya kesel. Iya, iya siap Komandan. Saya paham. Ya udah segera laksanakan, berangkat. Siap Komandan. Hati-hati di jalan ya. Iya, Komandan mau jalan... dari mana sih? Itu ringback tone-nya tuh. Perjalanan membawaku bertemu denganmu. Hati-hati di jalan. Oh ini lagu nelayan ya, hati-hati di joran. Di jalan. Ya, hati-hati ya, Wen. Siap, Komandan di mana posisi? Aku di kantor, standby. Loh sama, di mananya? Kok kamu di kantor juga? Ya saya masih di kantor kan. Loh, bukan di berangkat? Ini mau berangkat. Ya udah berangkat deh. Ya. Siap, Komandan. Laporkan semua perkembangan di sana bagaimana. Baik. Ya. Oke. Siap. Ya. Yeah. Dah, lu ngapain ikut sih? Gua ditugasin sama komandan. Gua bosen di kantor mulu, lagian kan bisa bantu lu. Sekalian gua kangen tugas lapangan. Lo. Bapak, ini ada apa ini? Kok ada bapak di sini? Loh iya. Kita juga mau nanya, kok ada bapak di sini? Kami dapat panggilan, Pak. Tentang katanya ada bahan berbahaya di sini. Ya betul, saya juga dapat laporan ada sesuatu yang berbahaya di pemukiman ini. Makanya kita mau menghampiri. Kalau urusan begini mah urusan polisi. Iya. Sebagai pemadam kebakaran kan di sini nggak ada kebakaran. Nggak bisa, tapi kami juga dapat panggilan. Ini gimana terus? Ini aja Pak Ada. Karena ini panggilannya datang ke kantor kami duluan. Okay. Biar kami menyelesaikan. Ini ya. Urusan kita. Kalau barang-barang berbahaya itu udah tugas kita. Benar. Ya kan? Kenapa kita bisa menyelesaikan barang-barang berbahaya? Karena kita berdua nggak berbahaya.
gitu. Jadi klop gitu, Pak. Gimana ini jamban? Ya terserah Bapak. Bapak kalau mau ikut enggak apa-apa. Okay. Tapi beli tiket dulu. Kita sudah masuk wahana. Oh, iya, kalau enggak gini aja, karena Bapak udah sampai sini, Bapak kita aja masuk aja. Biar mereka tahu bagaimana kerja kepolisian. Betul Bapak sekali. Ya udah silakan. Baik. Kalau begitu. Bukan orang. Baik bapak-bapak, dengan tidak mengurangi rasa hore, saya hormat. Iya bang. Senang banget pakai hore. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini adalah tugas kami sebagai pihak dari kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bapak tenang saja. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Oke. Bagus. Tidak ada perlawanan. Ngapain bapak? Menyisir lokasi. Nah, bukan harfiah menyisir pakai sisir dong. Nah, tersinggung saya kalau kayak gitu. Ngapain, men? Lagi melihat-lihat, menyisir, mencari sisir. Ini kayaknya pembuatan tahun 1990. Ngapa detail banget sih, Badika? Lu kerja di furniture. Kan ada filmnya. Dipan 1990. Dilan, itu Dilan. Wah, nyari lagi. Ya. Gak ada yang curiga kan sih, ini laporannya bener apa enggak sih? Ini kayaknya jangan-jangan laporan palsu lagi. Wah, ini dari event olahraga nih kayaknya. Wah, apa tuh? Olimpik. Wah. Gak ada yang curiga kan? Gak ada jejak-jejak yang mencurigakan. Kenapa? Pak, setelah saya pikir-pikir, saya sebagai petugas kepolisian tidak ingin arogan, ingin membagi tugas dengan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Bapak sudah hadir di sini, nggak mungkin nggak melakukan apa. Tapi kan yang di depan kantor kita, nggak harusnya kita. Sudah, jangan terlalu sombong jadi orang. Bagi peran. Mereka juga sama-sama petugas, sama seperti kita. Lihat, dia udah kedinginan. Ridwan S. Wow. Ini juga nih, Alfian T. Ini saudaraan, habis S kan T. Oh iya. Nah, ini. Hari P. Hari umat. Tabu. Kita harus nyelesaikan kasus ini. Sudah, Adik. Kita mau laporan apa sama komandan? Sudah, masalah laporan gampang. Bapak silakan selesaikan masalah ini. Ada sesuatu di bawah. Sebenarnya saya bisa aja, cuma ini hal kecil, bapak aja ini. Bapak, sih? Bapak kan nyampe duluan, mestinya bapak dulu. Tapi kan bapak lahir duluan, jadi ini nggak perlu. Jangan selesaikan masalah ini. Kok jadi tunjuk-tunjuk kan? Iya tadi bapak saya dulu kami nggak enak. Bapak duluan, silakan, nggak apa-apa, aman, silakan. Ini cuma masalah apa ya? Pembagian tugas saja. Enggak, gitu. Seyogyanya. Enggak, ini di Jakarta kebetulan, enggak usah ngomong. Oh iya. Itu bujuk ya, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Bapak. Ayo, monggo. Mestinya bawa dulu, Pak. Aduh, kita kan baru datang setelah ya. Bapak. Jadi kita ya tadi kan ya, kita udah bagi tugas. Saya udah ngelihat Bapak yang menanggulangi gitu. Enggak apa-apa, udah menggigil nih, Bapak. Ayo. Ada apa? Ya, siapa? Ya, oke. Okay. Ya, tolong dari sana. Awas. Ya, awas. Kok lu takut? Oke, ya. Ada apa? Ya, siap. Amankan palanya. Ular. Wah. Ular. Walah. Ya, ini kan mainan ini lho, Pak. Boongan ini lho. Ya. Walah. Jadi laporannya gara-gara ini doang. Mainan, Pak. Ini pegang dulu, Pak. Hah? Lo takut ular? Bukan takut ular, gue justru takut sama mainan. Kalau aslinya lebih takut. Ya Allah. Ini mainan. Ini coba pegang dulu, coba dipegang, Pak. Wah, pegang tuh. Macam-macam. Ini kita harus tindak nih. Ada orang yang mencoba mencoreng nama baik kita dengan bermain-main dengan kita. Udah, Dika, lo balik aja ke kantor biar ini menjadi urusan gue. Udah. Kok gitu? Tenang. Kan gue ada di sini buat bantuin gue. Udah. Kalau mau kesini. Kesini harusnya ya. Maaf ya. Udah lu balik ke kantor, lu urusin pekerjaan lu yang lain. Ini menjadi tanggung jawab gue. Karena gue akan mencari tahu siapa orang yang sudah niat kerjain kita sebagai petugas. Udah kita bareng-bareng aja, ntar kita bikin laporan bareng-bareng. Udah, gak usah. Lu aja. Ini biar jadi tugas gue. Yakin lu? Yakin. Cabut. Selamat.
Ih, ngeri tuh, deh. Itu dia. Ini ada ular sanca berukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan juga kedalamannya 30 meter. Kita ngomongin ular tahu. Ini ular sanca seukuran kamar mandi ya? Iya. 3x2 ada kedalaman. Itu ular apa kontrakan? Harus hati-hati. Lagi lihat di Instagram banyak juga laporan warga tentang banyaknya ular gini. Iya tuh, ada 3 ular kobra sanca dievakuasi damkar. Nah itu dia tuh. Betul, iya. Ini sedang semarak. Jadi... Sedang marak. Marak tuh meriah gitu lagi. Sedang marak. Iya. Sedang marak. Ini yang termasuk ular yang ampe ada di iklan-iklan segala loh. Ular yang apa tuh? Ular kobra. Kok bisa? Oh. Buat anak kok kobra-kobra? Gue ngomongnya cobra. Iya, kobra. Hati-hati ya, karena ular ini katanya sudah lepas. Jadi bisa jadi... Masuk pos deh. Kemana-mana bisa. Jadi apa, Komandan? Ke kantor kita juga bisa. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau sampai ada ular masuk ke kantor kita, takutnya kerjaan gue digantiin. Kenapa emang? Kan ular banyak bisanya. Wah, banyak kebisaan. Ini meresahkan loh, Komandan. Ini makanya saya bilang. Takut, Komandan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi kita sebagai polisi sih berani sih. Kalau kayak gitu-gitu kita... Saya mah gak berani, mulut. Bukan, geli. Geli, iya. Iya, geli. Ya, kalau... Lang, hati-hati lu jalan-jalan di kantor, banyak ular sekarang. Ya, udah masuk-masuk kantor ularnya. Iya. Ular? Di kantor mana? Masih ada ular. Mana dicariin Tombing sih kemarin? Hah? Ular sancai. Sancai! Sancai! Yes. Ularnya bisa nyanyi lagi, ularnya bisa nyanyi lagi. Oh, bisa? Apa? Itu Hello Band. Seperti ular. Seperti ular. Yang sangat berbisa. Sangat berbisa. Iya, iya. Sekarang jadi artis katanya. Jadi artis. Ular Ramlan. Ular! Apalagi kalau ularnya sehat ya? Ular raga. Ular raga. Udah ya, udah. Kita jawab. Komandan kok tampak lelah? Bukan. Saya tuh kemarin baru ketemu ular, serem banget. Ular apa, Komandan? Licin, semuanya licin. Hah, licin? Iya. Ular apa? Ular pitak. Ular pitak? Ular pitak. Ular pitak. Ada, Ter, lo kenapa pitak? Kebacok banget. Selalu gitu alasannya ya. Panji. Kenapa ya selalu bacok? Bacok anak tetem ya. Tapi Komandan, ini ada ular pinter banget, Komandan. Ular apa sih? Seekor ular piton melilit kabel listrik di dekat jembatan Panik Depok. Jadi dia gitu ngelilit. Itu kabel. Pinter banget ini ular. Lo pikir tuh ular anak I.O. Bukan bulu kabel. Tuh ular apa anak genset? Beritanya gitu. Iya emang beritanya gitu ngelilit. Bener gini. Ayo bener gini. Kecuali tuh ular ngelilit utang. Ngelilit. Iya. Tebar garam. Takutnya. Kayaknya gak ngaruh deh tebar-tebar garam kayak gitu. Iya ngaruh. Kemarin teman saya ada ular ditebar sama garam. Terus? Asin jadinya. Iya. Ngaruh. Iya emang ngaruh. Ularnya gini. Asin. Jadi saya minta para anggota ini harus konsentrasi ya. Yo, jangan sampai lalai. Beli kawat kan buat nutup-nutup saluran gitu tuh. Iya. Percuma ular sekarang udah pinter. Gitu. Oh, kita kasih kawat, nah dia pasti nyari jalan lain. Iya benar. Dia pasti nyari jalan tikus. Iya. Sempat berantem sama tikus kemarin. Iya. Masa ular pakai jalan tikus? Rebutan jalan. Rebutan jalan ya? Iya. Kayak lalu lintas aja ya. Tikus udah ngedim-ngedim, dia gak mau minggir. Iya. Ini jalan gua nih. Iya. Tikusnya udah ngedim-ngedim. Iya. Nah, kalau dipukul dibilang tikusnya arogan. Arogan. Iya. Saya sendiri komandannya. Halo komandan. Julia. Pak, aku mau lapor. Kenapa tuh? Warga saya tuh resah sekali. Saya ini ibu RT nih. Oh, ada RT? Oh, saya RT. Abis balik dari arisan. Wah, RT secantik ini. Berarti banyak pemuda dong yang minta surat keterangan mencintaimu. Ya! Emang sekarang itu ada emansipasi wanita. Oh. Jadi gak melulu-luluan harus laki-laki. Perempuan juga bisa jadi RT. Buret saya begitu. Tapi yang pertama kadang-kadang ya. Suaminya Pak RT, ibunya tetap dipanggil Bu RT. Pak. Benar juga. Gak mesti menjabat ya. Emang gitu. Gak mesti menjabat. Ada kejadian apa? Warga saya trauma, Pak. Trauma banget gitu. Resah semuanya. Kenapa, Bu? Kalau boleh tahu nih. Mas Dadan, Anda tadi mendapat laporan apa dari Mbak ini? Jadi Ibu RT ini bilang bahwa... Aduh.
Kaget, disuruh ngomong kaget. Ibu RT ini bilang, melaporkan bahwa ada ular yang meresahkan warga. Makanya Ibu RT ini melapor. Nah itu ada, Pak. Anda sudah mengecek ularnya? Belum, karena saya Ibu ini baru melapor, Pak. Bagaimana? Ini kronologis nih, komandan banyak kronologisnya. Kronologis gimana kronologisnya? Ibu ini jalan, ibu ini datang. Set. Datang. Ngomong. Ya, Dadan lagi ngapain, Dadan? Saya lagi di depan lagi. Terus kerja, lagi kerja. Terus jalan nih. Jalan. Set. Ketemu saya. Dia nanya, komandan mana? Saya bilang, ada di dalam. Kata Dadan. Ya. Terus? Dalam, itu luar. Yang nanya siapa? Yang nanya. Gak ada, cuma ibu ini bilang, saya nanya. Lah, ibu bilang mana aja sih? Dia bingung. Dia bilang siapa? Ngapain gak ada yang nanya, lu jawab. Jadi ibu RT ini bilang. Bilang, gimana nanya dia? Saya. Bilang nanya. Mau ketemu Pak Komandan. Ya. Kata Dadan? Kata ibu RT. Oh, oke. Okay. Terus? Nanya Komandan. Saya bilangin, Komandan di dalam. Yang ngomong Bu RT? Ya. Saya. Ini cuman. Iya iya aja nih. Iya makanya. Ulang. Coba dia biar jelas. Datang nih, assalamualaikum. Ya, salam. Ya, benar. Bagus. Benar ya? Harus dijawab. Salam mau aja bisa aja. Benar. Bukan lu contohin, bukan ada jawab kan. Terus? Datang, nanya Pak Komandan mana? Saya jawab, Pak Komandan di dalam. Bu RT nanya? Ya, saya yang nanya. Lah, Bu RT? Yang nanya Komandan? Saya jawab, Komandan mana? Di dalam. Yang nanya saya apa Bu RT? Bu RT. Barusan saya yang nanya, Komandan mana? Ya benar. Nah, ini bawa kemari. Ini bawa kesini. Oke. Berarti lagi-lagi masalahnya ular. Masalahnya ular. Makanya ibu mau ngadu. Nah, tuh gimana? Kenapa Pak Surya? Ada ular tuh. Rantai putus nih, ada solder. Ada di mana ularnya sekarang posisinya? Ularnya posisinya nggak tahu di mana karena ada beberapa warga yang sempat melihat tuh ular. Oke, kalau begitu saya terima ini laporannya. Yep. Kami pun di sini juga baru saja membaca. Iya banyak sekali laporan seperti ular. Ini. Kayaknya ini ularnya sama, tapi dia sudah melanglang buana. Tapi, ularnya melanglang. Tapi saya tahu siapa pemiliknya. Pemilik ular. Salah satu warga di desa saya. Oh, ular piaraan itu, Bu. Itu dia, ular kan sebenarnya habitatnya bukan di rumah warga ya. Oh, betul, ini pasti ada yang melihara nih. Itu dia. Oh jadi ibu justru mau melaporkan salah satu warganya yang ternyata tidak bertanggung jawab dalam memelihara ular. Itu dia. Okay. Gini aja deh, kalau begitu kita bawa Mbak Jesslyn ini ke ruang BAP. Oh kita BAP aja, kita kumpulkan keterangannya ya Bu. Oke. Siap. Kenapa Dadan? Bawa ke ruang BAP, biar diproses. Iya, ini lagi dibilang. Botol pita cap, gua gampar nih. Yaudah langsung bawa deh. Diantar dulu aja Dan, diantar dulu. Ruang BAP. Di ruang BAP ya. Tahu ruangannya di mana? Ya. Sana. Lewat pintu Dan, lewat pintu Dan. Dan, lewat pintu Dan. Ke pantry. Dan, lewat pintu lu, Harry Potter lu. Namun tembok. Tuh kan makin banyak berarti laporan soal ular. Tapi kalau ini udah ada titik terangnya, kalau ada warga yang pelihara ular. Kita perlu intel Andika untuk menyelidiki ini. Setuju komandan. Kita berani sih kalau soal ular-ular, aku sih berani aja. Bete. Mungkin cek banget. Maaf, saya seperti tidak mengenal Anda. Anda siapa ya? Aku Bete. Oh Bete. Namanya Bete. Dari mana? Nggak boleh ikut nemenin Wendy tugas. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Tugas nggak boleh. Suruh pulang duluan, mana nggak diongkosin lagi. Ya udah jangan marah. Aku kangen tugas lapangan. Ya. Boleh gue staples gak? Intel gak ada wibawa-wibawa. Intel bukan kisi-kisi ujian, jangan. Sebel gue. Tapi saya kesel sama Wendy, saya disuruh pulang duluan, katanya disuruh komandan. Hah? Nyuruh? Enggak, saya gak nyuruh apa-apa. Wah, tapi Dika mendingan kamu jangan keluar. Justru kamu mesti temenin. Iya, kamu temenin Wendy dong mestinya. Wendy. Langsung aja. Posisi di mana? Ular. Posisi di mana, Wen? Di depan komandan lagi duduk santai. Ceritanya lagi di sana dong. Ceritanya. Lagi ngurusin kasus. Wen, segera balik ke kantor sekarang juga. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, aman kok. Wen, tapi ular itu sudah kemana-mana. Enggak, saya berani. Kata siapa saya takut sama ular. Hah? Wen, please Wen, balik Wen. Oke? Okay? Biar nanti petugas aja yang akan mengevakuasi.
Tugas damkar. Tugas damkar. Komandan, saya menyelesaikan tugas saya. Wendy bandel ya, ntar gue banting handphone gue rugi. Ya. Kayak pernah denger deh. Kayak pernah denger deh. Wendy bilang gak takut ular. Iya, dia bilang gak takut ular. Oh, komandan. Masa? Tadi ada ular di bawah kasur. Awalnya Wendy mau tangkap. Begitu ngeliat ternyata barang berbahayanya adalah ular, dia nyuruh damkar. Begitu tahu itu mainan, sosok berani dia. Kayaknya ada masalah dia sama ular. Wendy itu banyak ketakutannya. Yang terbaru dia takut ketempelan. Oh iya. Itu yang terbaru. Makanya dia suka was-was baca-bacaan terus. Iya. Oh. Gua dukung lagi bos, tenang bos. Oh. Makasih Sur. Jasmine ini adalah ibu RT yang melaporkan ada ular milik warga yang berkeliaran, lepas gitu. Benar. Ke rumah Anda? Bukan ke rumah saya, tapi ke warga-warga gitu loh. Banyak yang suka ngeliat, ada di sini gitu. Kalau ketemu sama balita kan bahaya. Ya, makanya harus dilaporin, Pak. Kalau bisa orangnya dikasih surat teguran. Biar keluar dari lingkungan saya, diusir aja. Aduh, biar saya nggak bingung lagi dapat laporan dari warga lain. Bu RT pernah dikejar-kejar orang bawa peta nggak? Kenapa emang? Soalnya cewek cantik kayak kamu itu kayak harta karun. Wah! Oh, 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 oh. Ular, ular. Soal ya, ular. Ya. Peta-peta. Ah, ya. Mbak Jesslyn ya. Boleh tahu umur lengkapnya? Nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap. Masa dia nanya, umur lengkapnya 20, 7-nya enggak ada, 5-nya enggak ada, 2-nya enggak ada. Nama lengkap. Nama lengkap. Jesslyn Lim. Jesslyn Lim. Tanggal lahir? 19 Februari. 19 Februari. Momenan, hitung momenan. 19 Februari. 19 Februari. Eh, jago Feng Shui. Oh iya. Ya. Ayo dong bacain saya dong Pak Komandan. 19 Februari ya. 19 Februari. 2. Tahun. 1992. Oh 92. 92. Berapa sih angkanya nih? 92. 19 Februari tahun 92 ya. 9 tambah 2. 11. Tambah 2. 13. 11. 1. 2. 1 tambah 2. 2 tambah 9. 11. 113. Kita jumlahkan semua. 4. 1 5 5 1 5. 1 1 2 2 tambah 3 5. Iya. Kita akan selalu bersama. Iya, iya. Benar. Iya, iya. Sebuah. Iya, enak banget lo, Dek ya. Tinggal. Aduh. Terus gimana nih, Pak? Mau enggak dibikinin? Mau, saya mau. Surat. Bukan bersamanya. Saya pikir masih yang ini. Fokus. Fokus, Komandan. Ya. Kita akan melakukan penangkapan terhadap ular tersebut ya. Jadi kebetulan memang salah satu dari kita ini tahu cara komunikasi dengan ular. Gimana siapa? Nih kalau ngomong-ngomong ular tuh gimana? Dilihat dari gerakan lidahnya. Kalau misalnya dia marah, pasti gerakannya lebih cepat. Nah, itu marah. Itu marah. Tapi teman saya enggak marah begitu malah. Malah dia seneng gitu. Karena dia lagi ngeledek. Seneng gitu. Seneng banget. Itu kan beda-beda bunyinya. Iya, iya. Kalau dia bunyinya nah itu berarti ular derik. Oh, derik. Oh, itu bahaya itu. Bahaya itu. Iya, benar-benar. Kalau bunyinya nah, itu bocor halus. Betul. Biasanya di lampu merah ularnya gini-gini nih. Iya. Betul. Dulu kan sempat terkenal tuh anaconda. Anaconda. Habis anaconda piton. Piton. Nah, sekarang tuh yang terkenal ular dari daerah Madura. Ular apa tuh? Garaga. Garaga. Garaga ta iya. Punya panji dong. Iya, garaga. Aslinya gara itu namanya. Oh, garaga? Iya, Madura. Madura. Kalau emang ada kelalaian dari si pemilik ular dan ada pengaduan dari masyarakat, apakah ibu sebagai RT nggak langsung aja ke tegur yang gitu bersangkutan? Ya. Sudah. Nggak bisa, Sur. Kalau yang bersangkutan kan mereka masih pada nyantok. Nggak bisa, Sur. Kita harus lebih legowo gitu. Maaf ya, Komandan. Ya. Saya
Iya. Yeah. Semua sama. Jadi sesuai instruksi dari komandan, jadi kita juga mengecek background checknya dari pelapor. Emang dan background saya cuma sebanyak ini? Ada di sini semuanya. Boleh dibuka, Bu Hesti? Ini biar takutnya kan pelapor juga. Pak Jisilin, nggak usah khawatir. Hesti ini memang anggota saya yang ahli background. Silahkan, Hesti. Lain kali kalau Zoom meeting mau ganti-ganti background bisa. Oh gitu. Dia pernah kerja di Tarzan Foto. Iya. Ya, di jalan panjang. Ya. Multifungsi ya? Iya, iya. Ganti background. Ganti background. Blok indah ya. Tapi memang fakta yang pertama adalah kalau enggak salah suaminya itu ada blasteran ibu-ibu Sunda ngajak ya. Nah, kok ibu Sunda? Suami saya. Iya kan? Yuk Nani, Nani. Yuk Nani. Nani ayo. Ibu Nani. Itu benar ya? Benar. Tapi katanya menurut saksi ya di sini. Ada, udah ketemu dia tadi. Gua sepak nih orang nomor nama dia. Nah, astaga Tuhan. Astaga. Wow. Ini Ti, enggak ada yang praktis kayak peti kemas gitu, Ti. Ini buat apa ini? Kata mau peti telur lu sekalian. Ini katanya suami Jesslyn Lim keturunan Yunani Korea jatuh cinta dengan sambal Indonesia. Oh. Emang enggak pernah ketemu sama sambal-sambal Yunani Korea? Enggak ada sambal. Yunani tuh enggak makanan Yunani tuh harus masak makanan Yunani enggak atau udah bisa makanan Indonesia? Udah bisa makanan Indonesia dong. Oh. Tapi ya kadang-kadang dimasakin Yunani, kadang-kadang dimasakin Korea gitu. Karena masakan Yunani itu kan yogurt gitu sih. Greek yogurt banyak, terus banyak lemon. Pak Dika, itu doang bantuin Pak Dika. Lu lama-lama pangkal paha lu gua tarik ya? Lu kata ayam. Kata ayam kali. Takut banget. Ribet banget sama koper, heran. Maaf ya. Orang disamain sama fried chicken. Ngapain tarik, takut gue. Saya mau tanya, kalau cabai itu sebangsa buah atau sayur? Sayur. Buah. Kamu bilang cabai itu buah. Buah-buah apa yang buah yang durhaka. Tahu. Buah yang durhaka melon. Kok melon? Melon kundang. Wah. Alin. Kan kalau sambal Indonesia kan macam-macam, ada sambal terasi, sambal mata, sambal yang harus dadak, yang goreng dole, sambal kecap. Nah, sukanya yang mana? Sambal ijo sama sambal mata. Yang penting nggak ada terasinya deh. Berarti kamu nggak suka ini dong? Cabai doang. Tapi bisa jadi sambal kalau diulek. Ulekin dulu dong, Pak. Iya. Ya tomat juga dimasukin blender bisa jadi jus. Orangnya emosian ya. Lagi bukan itu. Ya di mana-mana juga gitu. Kamu tuh dicerna dulu. Kamu tuh. Hati-hati. Itu siapa sih, Pak? Hati-hati pencuri. Pencuri hatimu. Kamu bisa nyanyi lagu Korea enggak? Enggak bisa. Nah, katanya suaminya Korea. Tapi ya enggak mesti. Dia ngajarin kamu bahasa Korea? Enggak juga. Kenapa enggak belajar? Iya. Enggak bisa, tapi bahasa Inggris sih diajarin karena dia keturunan Yunani Korea. Tapi generasi pertama yang lahir di Amerika. Oh. Kalau bahasa Yunani tahu dikit-dikit? Tahu. Apa bahasa Yunani yang Jesslyn udah tahu? Siap, ajarin kita, Kak. Kalimera. Apa itu? Kalimera itu selamat pagi. Belum. Kan di belakang ada Epi, lu tanya aja yang di belakang. Gua nanya produsernya. Takutnya. Ya produsernya aja taruh sini, lu ngobrol di sini. Sorry, lu nanya dong. Gua perkat nih. Kalimera artinya apa? Selamat pagi. Kalimera. Kalau kali jodoh? Wah. Untuk mencari jodoh. Silakan masuk. Ah. Ya. Iya kan? Betul. Kalau kali-kali? Apa tuh? Kali-kali? Apa? Artinya mungkin kali-kali aja. Kali-kali. Kali-kali sama X Malang ya. Iya, Kali Malang. Iya. X Malang. Baik kalau begitu, Jesslyn, kita akan menelusuri. Ya. Saya ke Jesslyn sabar dulu ya.
kita pasti akan menangkap ular itu. Pasti? Pasti. Sama yang punya. Sekalian nanti yang punyanya saya tangkap. Bener ya? Oke. Okay. Abar aja dulu, oke? Oke. Saya mau ke ruangan dulu. Ya, ya. Siap, bener. Ya, mari. Kita semua, makasih ya. Ya, mari, mari. Ya. Makasih ya. Makasih. Sama jadinya kita. Baik, Pak. Kayak gayaan. Kita nunggu di situ. Karena waktunya kita masuk, yo. Ini masuk. Nih, teman saya doyok ini. Yu, yang Yu. Nih. Anda Kijang? Kijang, doyok. Bukan, do. Siapa, Wen? Ini tersangka pelaku, apa ya? Yang pelihara ular sebagai ya. Warga. Betul. Oh, Anda yang, memberikan laporan tentang ada benda berbahaya tapi ternyata ularnya ular palsu. Oh. Coba duduk. Saya bukan ular, Pak. Sudah. Kamu di sana, periksa. Sumpah, Pak, saya bukan ular, Pak. Ya, emang enggak ada yang ngomong kamu ular. Bukan kamu yang kamu ular. Lebih ke tulang ikan ya jatuhnya ya. Maksudnya gimana? Jadi gimana, Pak Weni? Orang ini yang membuat laporan palsu atau yang punya ular di Bu RT Jaslin? Jadi gini, kalau woi. Sorry. Enggak apa-apa. Itu cewek bukan meja rias. Cengklekin ah. Ya maaf. Ya enggak, maksudnya gini aja. Gue sih sebenarnya ini tersangka. Tersangka pelaku yang ngelepas ular. Warga. Bukan saya, Pak. Udahlah. Sumpah, Pak, saya enggak ngelepas. Udah. Oke, okay. Mungkin Bapak ah. Ya. Mungkin Gue ngeliat dia kayak sugar glider. Sumpah dah. Bisa loncat. Iya, bisa loncat. Iya. Bisa loncat. Oke. Saya tidak melakukan itu, Pak. Iya. Bisa tidur. Kita apa? Bisa tidur. Bisa tidur. Jadi gini, kita tidak akan menginterogasi Anda sekarang. Mungkin Anda tegang, biar rileks. Gimana kalau kita ngobrolnya di flyover Antasari? Pak, macet. Jangan. Teman saya sampai naik ojek gara-gara itu. Takut telat ke sini tadi. Iya. Pagi. Kantin aja kali ya, Pak. Kantin boleh. Kantin aja kali ya. Biar agak chill gitu. Chill, relax. Ya. Okay. Disiapin wine ntar sama Surya. Wine, pemain bola. Wayne Rooney. Wayne Rooney, beda. Sebenernya gue tampol nih langkah kanan. Yuk, kita bawa aja ke kantin ya, yuk. Kita ke kantin aja, Pak. Enggak. Wayne, ini kalau gue tabuk, arwahnya keluar gak? Mulai pertanyaan dulu ya. Pesen dulu dong. Ini Pak Debita lagi libur. Oh iya. Ini saudaranya, Dek Rita. Dek Rita. Mana Debita? Debita lagi liburan. Oh ya? Ke Depok, Jambi sama Tangerang. Oh, sebuah destinasi yang lumayan random ya. Depok, Jambi, Tangerang ya. Ya mau, napak tilas dari namanya. Oh, Depok, B-nya Jambi. Oh. Balik ke rumah saudara di Tangerang deh. Oh, di Tangerang. Depok, Jambi, iya. Tangerang. Oh, kan Depok, Bogor, Anca, Ekek. Iya. Lagi pisah emang ya, destinasinya. Nama siapa, kamu siapa? Nama saya kalau di Indonesia, Suyono. Oh, kalau di Inggris? So you know. Wow. Menarik. Wow. Kalau di Korea? Suyon oh. Oh. Wow. Kalau di Rusia? Suyonski. Oh. Suyonski. Nah, tegang ngopi aja dulu. Dibikinin. Bukan dikasih. Lagi diperiksa nih airnya. Dibikinin, masa saya kumur-kumur pakai itu jadi kopi, Bang? Iya. Enggak. Sobeknya pinggirnya. Bang. Di gigi saya ada silat kok sini. Serem banget. Ada, Bang. Ada. Ada. Eh, Yono ini giginya kayak kalung-kalungan Indian gitu ya. Prokes saya orangnya prokes. Biar gampang, Bang. Main kokok final. Biar cepat sih, Bang, caranya. Ya lama lagi. Kalau ini dimasukin mulut tinggal masukin air. Itu mau ngop. Orang mau ngopi bukan imunisasi polio. Mendangakin aja itu obat. Ya, bro. Oke, jadi nama Bapak Yono sebenarnya. Iya. Karena kita mendapatkan laporan dari Ibu RT tempat Bapak tinggal bahwa Bapak memelihara ular.
dan dilepas ke rumah warga. Iya. Ini. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Gigi. Oh, gigi. Oh, gigi. Gigi. Kan harusnya dia tahu ya. Temennya komandan. Gampang sakit. Karena anggota tubuh sendiri. Siksa diri sendiri. Saya enggak ada salah apa-apa, ya, saya bawa sini. Sambil ngopi ya, Mas, yuk. Hah? Ini kan air kok putih. Ikan, Mas, cemilannya. Cemilannya ikan kembung. Jadi ntar tinggal gini nih. Tengah gitu. Cemilannya. Si Wendy suruh bikin. Tak kan ngopi bikin kembung. Ini gue kasih ikan kembung. Ntar ya, Mas, saya bikin, bikin kopinya ya. Iya, Bang. Nah, gitu dong. Mas, bocah. Kayaknya capek saya kalau mandi pakai sabun batang, Pak. Kenapa? Bunyi, Pak. Orang di mana-mana di kamar mandi nyanyi, saya main musik, Pak. Jadi bentuk sabun batangnya zigzag ya. Dia kalau habis main futsal. Dia kalau habis main futsal, buka baju, ngelap bajunya ngelap keringetnya pakai baju. Orang nyangkanya lagi nyuci, Bang. Makan. Iya. Busa. Nama Anda berarti Suyono. Yono Bakri, Pak. Yono Bakri. Tahun berapa Anda lahir? 92. 92. 92. Berarti Anda baru 30 tahun. Ya. 17 92. Oh, iya. Saya. Baru. Kalau 1992 orang nggak percaya. Iya, nggak percaya lah. Kan nggak saya salah apa-apa dibawa ke sini, saya salah apa, Pak? Nama kamu udah salah. Kenapa? Yono Bakri. Kenapa? Apa kabar, Lapindo? Wow. Ini yang nggak ada hubungan sama yang itu, karena dia hubungan saudaranya sama Kri ya. Ya, tukang kue. Iya. Bukan, berarti Pak. Tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kenapa kamu ngelepas ular? Ya. Kenapa kamu ngelepas ular di rumah warga? Saya memang melihara ular, Pak. Tapi saya itu tidak pernah melatih ular saya untuk masuk rumah warga, Pak. Nggak perlu dilatih. Iya. Itu ular. Jadi gini. Kecoa juga nggak dilatih terbang. Makanya terbangnya random. Dia mau ke sana, ya. Kayak terbangnya kaget terus ya. Iya. Tapi bukan salah saya, Pak. Enggak ada yang latih. Enggak ada yang latih. Ada yang latih. Anda kan bukan pelatih ular kan? Bukan. Nah, makanya berarti ular Anda justru tidak terlatih sehingga akhirnya masuk ke rumah. Tapi saya latih ular saya, Pak. Untuk? Untuk masuk timnas. Mau bareng Evan Dimas ya. Iya. Tandeman gitu sama Ricky Kambuaya gitu. Iya. Kamu buaya mau ular dia Bali, enggak bisa, Pak. Ada berapa ular yang kamu pelihore? Pelihara. Happy terus dia pelihore. Setengah, Pak. Kok setengah? Setengah kodi? Setengah ular. Setengah ular? Setengahnya, setengahnya lagi apa? Mesin fotokopi? Enak bentukan lah. Itu gak diternak. Jaya, jangan ditekan dong, Pak. Saya panik kalau ditekan, Pak. Enggak, gak ditekan. Gak ada yang berani nekan Anda. Karena kalau Anda ditekan, patah ya. Jatuhnya. Ada 4, Pak, ular saya, Pak, yang di rumah. Jenisnya ular apa aja? Ada ular yang jago nyanyi, Pak. Ular apa tuh? Ular kadut. Dangdut. Ada ular apa lagi? Apa lagi? Ada satu, Pak, ular saya, Pak, namanya Sanca, dia nakal banget, Pak. Kenapa dia nakal? Nakal banget dia, Pak. Orang tuanya aja gak ditegor. Si ular Sanca ini. Dianterin cowok gak pulangnya? Di depan gang diturunin sama cowoknya, Pak. Di depan gang. Sekolah bolos. Sekolah bolos. Mulutnya buah anggur, mulutnya buah anggur. Tadi bercanda mulu ya. Udah 2 jenis ular, 1 ular kadut, 1 ular sanca. Yang ketiga apa? Saya sedih, Pak. Kenapa? Belum dapat bahan. Gigit lagi. Gigit lagi.
Sedih banget saya pas sama ular saya ini, Pak. Kenapa yang ini? Kok bisa begitu giginya? Makasih, Pak. Nancep, gue bilang kan nancep. Giginya kayak pembatas buku. Ini nih, Anda dibilang katanya sering membuat konten penyiksaan terhadap hewan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Kalau itu saya menyangkal, Pak. Saya tidak pernah membuat konten seperti itu, Pak. Ya terus kenapa? Itu cuma akal-akalan Bu RT karena dia tidak suka sama saya, Pak. Kenapa dia bisa ngasih? Gak ada yang suka sama Anda. Iya. Oh, boleh gitu. Justru kalau ada yang suka, saya kaget. Dan Anda itu katanya jago menyamar di kampung Anda ya. Nih ya. Oh, ahli penyamaran. Coba lihat. Nih, kamu jadi apa nih? Ini saya meniru saya waktu bayi, Pak. Enggak mungkin kamu bayi. Lu bayi gini. Ini saya meniru Spirit Doll, Pak. Waktu itu kan rame Spirit Doll. Oh. Oh, kamu itu menurut kamu itu mirip Spirit Doll. Terus ini dia sering banget cosplay menyamar jadi sesuatu. Kita lihat ya. Jadi sesuatu benda. Iya, nih lihat dia jadi baliho. Ini jadi baliho. Gak ada yang nge. Lebih ke itu standing banner sih. Ya. X banner itu. Iya, Pak. Karena saya tuh pengen banget terkenal, Pak. Nih Anda juga nih, ini melakukan sesuatu yang mengganggu lalu lintas ya. Lalu lintas. Ini urusannya dengan saya loh ini. Stand up komedi di lampu merah ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yono. Dan saya tuh paling jengkel kalau lagi naik motor kebelet kencing. Karena kita bingung mau kencing di mana. Yang paling bete kalau kita pada saat Anda melakukan ini berapa belas motor yang nyerempet Anda, Pak? Yang nyerempet enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Yang nabrak 4. Yang nabrak 4. Berarti profesi asli kamu adalah seorang komika. Komika saya, Pak. Dan sekarang sambil membuat konten. Membuat konten. Parodi. Parodi. Karena pernah bermasalah enggak sama yang diparodikan? Belum pernah. Alhamdulillah waktu itu juga ketemu sama Reza Rahardiannya, dia enggak marah. Enggak marah. Enggak, cuma bilang jijik aja. Di sini dia. Cari nama bos lu tuh. Lah kan bos lu juga. Bukan Tono. Bukan Tono. Siapa ini? Tono. Ini Ono. Emang mirip sama si Tono. Tadi Henry, sekarang Tono lu asisten siapa sih? Kenapa BAP-nya ada di kantin begini, bukan di ruang BAP? Iya, ditungguin di ruang interogasi. Biar nggak terlalu tegang komandan maksudnya. Alah, bohong lu. Ini pelaku yang ular? Iya. Emang lu tanggep? Tanggep! Emang lu berani sama ular? Dah! Rani orang ular, ya biasa lah. Udah kamu ngaku aja, jangan gak bohong. Jangan bohong! Jangan bohong! Sebenernya nangkep siapa ini? Tadi Wendy sih, Pak, yang bawa ke kantor. Ini yang punya ularnya, Pak. Sumpah saya gak ngapa. Berdiri, Yono. Berdiri, Pak. KTP. Dilihat. Gak ada, Pak. Gak bawa KTP? Ada, Pak. Soalnya saya cek di komputer data dirinya dia. Masa tanda tangannya dia kayak itunya slang. Coba nyanyiin. Gerimis di tengah malam. Bagus. Di malam sesunyi ini aku sendiri. Gua kasih pingsan gelantungan nih.